Guys, kita dadar telur hari ini sama nih ya, bukan dadar telur tapi ceplok telur. Ini kita makan mie ayam ricis. Mie goreng ricis rasa keju mie instan ya, guys. Cabenya level 0. Kalau mau kita tambah sendiri lombok rawit. Bumbunya ada 2 ya, guys. Ini sudah saya buka tadi, sudah saya masak. Ada bumbu minyak campur bawang goreng, bawang, terus ini ada bubuk keju dengan bubuk cabai. Ya guys, bentar. Oh, terlalu gede apinya. Kita kasih garam sedikit, guys. Ya. Bentar, kita balik ya. Ini ya guys, mie-nya sudah jadi. Bubuk tadi dimasukkan dulu ke piring. Mie-nya sudah direbus ya guys. Mie-nya ini kita rebus dulu di air mendidih. Sementara mie-nya direbus di air mendidih, tuangkan bumbu-bumbunya semua ke piring. Setelah mie-nya lembek atau masak matang, masukkan ke piring yang sudah dikasih bumbu ya. Tereng. Tambahkan lombok rawit, boleh. Lombok apa aja ya, guys? Tambahkan lombok ya, guys ya. Ya, biar ada pedes-pedesnya juga, tambah lagi. Setelah itu kita masukkan ini ya guys, yang sudah matang telurnya. Ya, tiriskan dulu guys. Tiriskan dulu. Bentar ya guys, tiriskan dulu. Oke. Masukkan ke sini. Teng. Jadi. Duing. Ini ya, ada lombok mentahnya sedikit. Bisa tambahkan juga kecap. Kecap dikit ya, guys ya. Kecap, guys. Oke. Sudah. Siap disantap bersama nasi siang ini.